Ini adalah sage grouse. Sage grouse adalah salah satu unggas paling langka di dunia. Dan persebaran dari burung sage grouse ini adalah di bagian barat Amerika Serikat dan Alberta Selatan serta Saskatchewan di Kanada. Sage grouse ini memiliki karakteristik warna abu-abu kecoklatan dengan paruh hitam, dan sedangkan betina memiliki bercak pipi kehitaman yang ditekankan oleh tanda putih di belakang matanya. Sang pejantan memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dari sang betina, dengan kepala dan tenggorokan berwarna hitam. Bagian dada ditutupi bulu putih halus yang selama musim kawin akan mengelilingi sepasang kantung udara yang berwarna kuning. Kantung tersebut merupakan ciri menarik yang dapat dengan mudah diidentifikasi pada burung ini. Burung jenis ini tidak memiliki tembolok yang kuat, sehingga ia tidak mampu mencerna biji-bijian yang keras seperti jenis belibis lainnya. Makanan utama burung sage grouse ini adalah tanaman semak sage, tetapi terkadang mereka juga memakan serangga dan tanaman lainnya. Burung ini banyak menghabiskan waktunya di permukaan tanah untuk mencari makan. Dan burung ini memiliki perilaku unik ketika hendak kawin. Pada saat memasuki musim kawin, burung pejantan sage grouse akan berkumpul pada wilayah terbuka yang disebut dengan legs. Dan pada wilayah tersebut, sang pejantan akan mengadakan pertunjukan dan mengibaskan ekor runcingnya dan berusaha menggembungkan kantung kuning dengan udara yang ada pada bagian dada mereka. Suara khas sebagai panggilan untuk menarik perhatian betina juga dikeluarkan pada pagi dan sore hari selama proses pertunjukan. Dan tidak hanya pada manusia yang selektif dalam memilih pasangan, para betina dari burung sage grouse ini juga menyeleksi pejantan mana yang paling atraktif menurut mereka untuk dapat dipilih menjadi pasangannya. Dan itu dilakukan agar mendapatkan keturunan dengan karakteristik terbaik. Untuk sukses dalam bereproduksi, jantan harus melakukan atraksi yang menarik, dan si jantan dengan kekuatan menggembungkan kantung kuning dengan cepat dan kuat merupakan salah satu faktor dipilihnya oleh betina. Dan sage grouse betina dapat bertelur 6-9 telur kemudian diletakkan pada sarangnya. Burung sage grouse membuat sarang di permukaan tanah dan di bawah semak-semak. Dan sage grouse betina mengerami dan merawat anak-anak mereka. Pengasuhan dilakukan oleh betina dengan bantuan sang jantan. Thank you.